Salam berjuangan, salam sejahtera. Nama saya Sok Hua. Terima kasih kerana bersama kita di episod Terus Terang. Hari ini yang bersama saya adalah Dr. Kumar, Pengerusi Parti Sosialis Malaysia. Dan hari ini kita akan membincang satu isu yang agak hangat pada hari ini. Adalah pindaan perlembagaan yang berkenaan dengan kerakyatan. Saya rasa memang ramai sedang membincang isu ni ya, Dr. Kumar. Mungkin Dr. Kumar boleh bagi tahu kawan-kawan kita apa posisi PSM dalam pindaan yang ramai orang sebenarnya telah claim pindaan tu adalah regresif. Betul-betul ke? Ya, betul lah. Pada PSM, daripada 6 pindaan yang ada itu, hanya yang pertama berkaitan dengan hak wanita yang lahirkan anak di luar negeri, hanya itu yang harus dilakukanlah. Yang lain, 5 lagi yang lain, mereka sekat jalan untuk orang Malaysia yang tiada warga negara untuk dapatkan warga negara. So ini 5 tak perlu lagi. Yang 5 yang berkenaan mungkin boleh bagi tahu kita sikit apa sebenarnya masalah dengan pindaan itu. Okey, di Malaysia ada beberapa kumpulan rakyat yang walaupun lahir di Malaysia belum jadi warga negara Malaysia. So untuk mereka ada beberapa jalan untuk mereka memohon untuk menjadi warga negara. So pindaan-pindaan ini menyekat jalan-jalan itu. So dia akan menimbulkan masalah untuk orang-orang ini. Dan mereka akan terus jadi stateless lah, tanpa warga negara. Itulah masalah dia. So, adakah PSN ramai pengalaman dalam isu tu? Ya, saya ingat kita service center yang kita buatkan di beberapa tempat, ada banyak kes yang datang, saya ingat beberapa puluh kes, dan kes-kes ini boleh dibahagikan dalam tiga kumpulan besar. Satu adalah anak pada ibu yang seorang warga asing, biasanya seorang pekerja warga asing, datang ke Malaysia, jatuh cinta dengan seorang warga Malaysia, lelaki Malaysia, dan lahirkan anak. Masalah dia ialah anak-anak yang dilahirkan oleh dia sebelum kahwin dia didaftarkan tidak jadi warga negara dan mereka kena pohon. So itu satu kumpulan. Satu lagi kumpulan adalah wanita yang dilahir di Malaysia tapi oleh kerana kemiskinan keluarga dia tidak didaftar dan dia tak ada dokumen. So bila dia kahwin seorang lelaki Malaysia pun dia tidak boleh daftarkan perkahwinannya kerana tidak ada IC, tak boleh daftarkan. So anak-anak dia pun tidak akan dapat warga negara walaupun you know ibu itu telah lahir di Malaysia. Itu kumpulan yang kedua. So, maksudnya isunya telah diturunkan ke generasi ya, yang baru. Dan kumpulan yang tiga ialah anak-anak yang didampah, yang dibuang oleh you know oleh ibu dia dan mereka dibesarkan di rumah-rumah kanak-kanak lah, you know oleh kerajaan atau oleh swasta dan biasanya walaupun mereka boleh dapat sijil lahir, nama ibu tidak ditulis dalam sijil lahir. Ini jadi satu masalah. So mereka sampai dewasa pun menjadi orang yang tak ada kerakyatan. So ini kumpulan, ini tiga kumpulan yang kita sering tengok dalam kita punya pusat servis lah. So selalunya apa pendekatan yang PSM ambil untuk membantu mereka? Oh, kita cuba mereka cari dokumen, jika boleh cari dia punya saudara mara. Buat surat akuan dan kita kemukakan kepada JPN lah, Jabatan Pendaftaran Negara. Kita bantu mereka dan ada kes di mana jika ditolak dan kami rasa ini penolakan ini tak bagus, you know, kita boleh pergi ke semakan hakiman lah, judicial review. Kita ada beberapa kes judicial review. Banyak kes kita boleh dapat selesai di peringkat JPN lah. Tapi masalah dengan pindaan yang dibawa, dia sekat jalan-jalan yang ada sekarang untuk mendaftarkan orang-orang macam ini.
So maksudnya pada masa kini, sebelum pindaan tu masih ada jalan-jalannya lah untuk mendapatkan kerakyatan kepada mereka yang belum dapat. Tapi kalau pindaan ini dilakukan, sekatan yang akan dibawa akan menjadikan mereka stateless lah untuk. Iya, tapi saya ingat pada masa ini pun ada sekatan. Ya. So jika kita boleh buat pindahan untuk kurangkan sekatan itu, saya ingat lebih baik. No? Tapi masalahnya kerajaan sekarang membawa lagi banyak sekatan. Yes, itulah masalah dia. Sebenarnya tanpa kerakyatan, apa masalah yang mereka akan menghadapi di kehidupan mereka? Oh, banyak masalah sekolah kerana satu mereka pendidikan mereka lah. Untuk daftar di sekolah tanpa kerakyatan, susah untuk daftar di sekolah. Mereka kena pergi dapat izin daripada pegawai pendidikan daerah. Selepas dapat surat itu dah balik ke sekolah, dia kena bayar lebih. Yuran dia lebih. Dia tak akan dapat textbook yang percuma. So lagi dia perlu pun, beli. Dia perlu beli. Dia juga tak akan dapat makanan di banyak sekolah untuk budak-budak miskin. Dia ada bagi makanan kan, dia tak boleh dapat makanan itu. Dan bila sampai ke peperiksaan yang besar, di mana macam SPM, mereka tak boleh ambil kerana mereka tak ada IC. Jika tak ada kad pengenalan, dia tak boleh ambil peperiksaan. So tu dia pergi lagi belajar dekat college pun ada banyak sekatan. So perkembangan pendidikan mereka disekatlah. Satu lagi masalah adalah isu dengan kesihatan. Jika dia pergi ke hospital kerajaan, biasanya dia di-charge 3-4 kali ganda lebih daripada orang-orang lain kerana dia di-classify sebagai seorang yang warga asing. So ini ada satu masalah. Bila dia masuk bidang kerja pun ada masalah kerana mereka tak ada kad pengenalan, tidak boleh daftar dekat KWSP dengan SOKSO. Jadi kerja-kerja formal dalam kilang, dalam syarikat yang besar, dia tak boleh dapat. So dia hanya dapat kerja kontrak, kerja sementara. So itu pun satu masalah besar untuk mereka. Dan memang tak ada perlindungan sosial lah. Tak ada lah, tak ada SOKSO, tak ada EPF. Bank pun tak boleh buka akaun. Susah untuk buka akaun bank, susah untuk dapat license, kereta, motorcycle. Kadang-kadang ditangkap oleh polis tahan, cakap mana IC, tak kata tak ada, polis sangka ini pekerja asing, bawa dia ke balai. Ada kes macam itu. So ada banyak masalah. So basically perkembangan mereka lah dibantut. Tak boleh develop dengan sepenuhnya dari segi pendidikan, dari segi pekerjaan, dari segi kemahiran. So masalah besar tu. Dan untuk wanita, katakan seorang wanita macam ini, girl child yang masalah ini, bila dia kahwin, dia tak boleh daftarkan perkahwinannya kerana tak ada IC. So anak dia pun akan terus dengan masalah ini. So it goes to the next generation lah. So memang ada banyak masalah untuk mereka. Sebenarnya saya rasa golongan ini memang telah dipinggirkan oleh sistem yang sedia ada. Banyak sekatan yang telah disebabkan oleh birokratik yang mereka hadapi. Tapi sekarang dengan pindaan tu memang akan merumitkan masalah inilah. Betul. Dalam pusat khidmat KL, saya juga pernah mengendali satu case lah, di mana case itu ayahnya adalah warga Malaysia, okay, dan ibunya adalah warga Filipina. So dua orang pasangan itu sebenarnya ada 6 anak, okay. So dua yang sulung memang tak ada kerakyatan lah, kewarganegaraan lah. Tapi adik-adik semua ada. So dia jadi satu situasi yang sangat aneh kerana dalam satu keluarga ada yang dapat dan ada yang tak dapat. Bagi saya ini memang tak logik lah kerana memang ibu bapa memang ada. Ini kerana pendaftaran yang lewat, pendaftaran perkahwinan yang lewat dan telah menjadi satu isu yang sebegini lah.
So dan budak lelaki tua telah lama dia memohon lebih daripada 4 kali. So kali keempat isu tu masih masih dalam proses lah. Setiap kali dia juga sangat frust lah kerana like setiap bulan dia cuba check di website apa status dia. Dari umur 21 dia masukkan permohonan dan sekarang dia sudah 6-7 tahun tapi permohonan tu masih belum diproses lah. Actually Sukua, jika kita tengok dua anak yang sulung itu tak dapat kerana ibu bapa mereka tak daftar kahwin pada masa mereka dilahir. So inilah satu yang mungkin kita, jika kita nak pindah perlembagaan, kita boleh pindah itu. Itu bergantung pada satu section yang menyatakan bila anak itu dilahir luar nikah, hanya boleh pakai kerakyatan ibu untuk menentukan kerakyatannya. Kita boleh pindah. You katakan daripada luar nikah, kata bila bapa anak itu tidak boleh dikenal pasti, betul-betul illegitimate, you know, ikut ibulah. Tapi jika kita boleh kenal pasti melalui DNA test ke macam mana, then kita ikutlah. So kita boleh pindah macam itu, sangat lebih baik. Ya, yeah, dan dalam perlembagaan memang dia ada session yang cakap di mana salah seorang ibu bapa. So ibu atau bapa jika adalah Malaysian sebenarnya mereka patut dapat warga negara. Tapi ini ditidakkan oleh pasal itu. Pasal so itu. Kita boleh tukar pasal itu. You know. So ini macam kita boleh buat bagi dia longgar sikit. Kena macam ini case you katakan tadi. Apa guna kita seksa dia? Dia takkan pergi ke mana kerana ibu bapa dia di sini, family dia, adik-beradik dia di sini. Kita seksa dia macam ini, apa dia akan buat? Dia tak akan balik ke Filipina kerana dia tak pernah duduk di Filipina. Dia tak tahu, you know, budaya di situ, dia tak ada kawan di situ. Tak tahu ini, tak galak macam mana komunikasi. Yes, so ini sudah jadi negara dia. So kita susahkan dia pun, apa kita akan capai? So sebenarnya memang lepas kita gaji, tak ada kelebihan pun kita dapat. Kerajaan kita tidak akan dapat sesuatu yang saya juga tak faham mengapa kerajaan yang madani ya, yang sepatutnya progresif, mengapa mereka bawa bintaan yang begitu regresif? Yes. Apa pandangan Kumar? Okeylah, saya tak tahu tapi saya sangkalah ini berkaitan dengan perjuangan ibu-ibu yang lahirkan anak di luar negara, mereka berjuang untuk dapat hak kerakyatan untuk anak mereka walaupun dilahir luar negara. Ya, isu ni telah dibawa ke mahkamah dan mereka menang dalam mahkamah. Yes. So saya rasa ada pihak-pihak dalam kementerian dalam negeri yang rasa tercabarlah. Siapa ini kumpulan wanita yang mari cabar? Kita akan tunjuk. So, you paksa saya tukar, so okay, saya tukar. So, bukan tukar satu, dia tukar 6. Satu yang baik, 5 yang... Saya rasa mungkin itulah yang sebabnya. So, ini memang niat jahat lah dengan macam tu. Ya, nak balas. Itu saya rasa, mungkin saya salah tapi itu perasaan saya. Tapi isu dia ialah, kenapa menteri dan juga kabinet yang bos, mereka yang bos, mereka boleh hentikan ini. Dia boleh pisahkan yang sudah yang isu berkaitan dengan wanita lahirkan anak di luar, tukar itu dulu. Yang 5 you bawa, okey kita boleh kaji baliklah. Buat satu komiti, kaji balik tengok apa kebaikan untuk negara jika you bawa ini. So boleh pisahkan. Saya tidak tahu kenapa kerajaan meneruskan dengan ini. Ya, yang akan menyusahkan satu kumpulan yang sudah dalam keadaan yang susah juga pada masa ini. So sekarang dia cuba mencantum satu pindaan yang progresif di mana memberikan hak kepada ibu-ibu Malaysia yang melahirkan anak di luar negara dan juga dengan bintaan regresif. Jadikan satu package. Kalau dia dijadikan satu package, nampaknya dia sangat susah untuk pisahkan kan pada tahap ini kerana mereka sudah nak hantar ke parlimen dan isu ni akan di,
di pindaan tu akan diundi ya. Betul. Betul. So kita tak pastilah apa akan jadi kalau isu tu dibawa ke parlimen, adakah ahli-ahli parlimen, backbencher kita atau ahli dari berbangkang, adakah mereka akan mengambil pendirian yang progresif atau regresif? Saya akan meniru kepada kawan-kawan saya dalam PH. You know, jika kerajaan tak mau tarik balik, terus bawa ke parlimen, saya minta backbencher PH berontak. Jangan undi. Jangan undi untuk ini. Kerana mereka, kita perlu 2/3. Kerana ini pindaan perlembagaan. Ini bukan akta yang biasa. Akta yang biasa perlu hanya 51% saja undi. Tapi ini perpindahan perlembagaan perlu 2/3. So saya ingat jika kerajaan tak dengar apa yang dirayu-rayu, diminta oleh masyarakat madani dan oleh banyak NGO, dan juga saya rasa dalam banyak MP pun, dalam PH pun mengatakan jangan. Jika tak dengar semua ini, berontak. Ini saya harus dibuat. Untuk PSM, ini merupakan satu red line lah. Macam kami di PSM ini, walaupun tak dapat kerusi semua dalam pilihan raya, itu memanglah dalam election, dalam politik ini berlaku. Saya tak tengok itu sebagai kesalahan yang terlalu besar lah. Tapi bila you menyusahkan satu kumpulan yang sudah susah, yang sudah terpinggir, pada saya tak boleh terima lah. Untuk PSM ini satu kesilapan yang lebih, jauh lebih besar. You know? So sejauh ini PSM, you know, walaupun kita tak dalam PH, kita satu parti yang independent lah, berkecuali, tapi kita macam berkawan lah dengan PH. Tapi jika terus buat, you know, putusan macam ini ya, dan susahkan rakyat biasa, susahlah untuk kita berkawan. So ini pun saya rasa ramai orang di luar sana yang sokong PH, dan sekarang PH buat macam ini, mereka akan fikir balik, apa guna saya sokong satu kerajaan yang katakan dia nak reform, dia progresif, tapi dia bawa satu yang bagi ni regresif dan degil juga. Tak mau dengar, walaupun ramai orang kata, bawa baliklah, kaji, bincang dengan orang. Teruskan dengan ini, angkuh. Kerana sampai hari ini sebenarnya berkali-kali menteri kita telah cuba mempertahankan pendirian kementerian lah. Itu sesuatu yang kita tak faham kerana memang ramai masyarakat sivil, masyarakat madani telah cuba membentangkan pandangan mereka. Saya ingat kerajaan madani ini kena ingat kredibiliti dia sedang dikurangkan. You know? Dan janganlah take the people support for granted. Ini bukan you punya fixed deposit. Jika you teruskan macam ini, itu fixed deposit akan cair tau. So saya mereka kena fikir baik-baik. Kerana isu ni dia memang, dia bukan macam yang ramai yang telah claim. Ini adalah untuk menjaga kewarganegaraan sistem ini telah dimanipulasi oleh orang lain. Tapi sebenarnya isu ni akan merumitkan kehidupan mereka yang sedang menghadapi banyak cabaran tanpa kerakyatan lah. So saya rasa sebagai rakyat Malaysia, kita patut menolak ini dan kita patut sebenarnya bolehlah cuba reach out MP-MP, ahli parlimen anda untuk memberitahu apa pendirian anda kepada mereka. Dan saya rasa walaupun parti itu sangat besar sebagai satu parti kerajaan, tapi backbencher sepatutnya boleh menyuarakan suara hati rakyat lah. Mereka adalah wakil rakyat, mereka bukan wakil parti ya. So apabila membuang undi, perlulah mereka fikir. Jangan saja fikir. Kena ambil tindakan. Berontak. Okey. Kita mengajak semua MP memberontak. So, terima kasih kepada Dr. Kumar untuk memberikan penerangan yang sebegitu begitu menyeluruh. Dan
kami memang harap dalam saya rasa pada masa yang akan datang lebih banyak aksi ya mungkin akan diadakan oleh masyarakat sivil dan juga PSM juga adalah bersama untuk membantah binaan yang regresif itu. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih.